Kita harus fokus ya teman-teman, jangan sampai jatuh. Nah ini anjirit. Ingat sebelum kalian memutar video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share jika bermanfaat. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya, karena itu semua gratis. Oke, selamat menonton. Halo lagi Cuneng Neng, kembali lagi di channel gue ya, channel Ikhlas 440. So channel ini sangat bagus gitu ya. Oke, jadi kali ini kita akan bermain game yang jadul gitu ya. Sebenarnya bukan jadul sih, teman-teman pasti tahu itu ya, game Super Mario gitu. Jadi ini gamenya nih seperti game KW ini gitu, tapi sudah upgrade gitu ya. Pokoknya gamenya keren lah. Oke, jadi ada musik ya. Oke, ada peraturan, langsung masuk aja gitu ya, level 1. So bagi teman-teman yang belum tahu game-game jadul zaman dulu, pasti teman-teman apa ya? Oke, cinta di banyak levelnya ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pernah mainkan game Mario, wajib teman-teman tahu ini. Kok tahu sih? Apa? Pasti mirip lagi gitu. Oke, ini maju ya. Itu tadi mundur. Dan B ini lompat ya. Siap. Ya, ini gameplaynya sangat mirip ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat. Dan sini pun semua item-item itu hampir sama gitu semua. Sama game Super Mario. So kali ini aku sharing game gitu ya supaya teman-teman yang apa yang belum tahu game-game jadul gitu ya agar bisa mainkan game ini ya. Dan game ini apa ya teman-teman ukuran juga apa ya kecil ya, tidak terlalu besar gitu. Jadi bagi teman-teman yang lagi hemat kuota ya cocok banget. Seperti teman-teman lihat tadi levelnya juga cukup banyak ya. Dan gameplaynya seperti inilah. Mudah-mudah susah lah. So bagi teman-teman yang baru mampir gitu ya, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe ya agar channelnya terus maju. Dan bagi teman-teman yang punya saran game gitu ya, komen aja di kolom komentar ya. Dan ini ya, waduh anjay. Jadi kecil lah karakter gue. Di sini karakternya bukan apa ya teman-teman, bukan Mario tapi Bin Bingo tadi apa Super Bingo gitu ya. Dia niru ya lah. Intinya dia gameplaynya itu niru sama Super Mario gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau main gitu game ini nanti aku kasih linknya di deskripsi. Dan enaknya game ini gitu teman-teman, kalau kita mati itu dia tidak ngeresponnya nggak dari awal lagi gitu ya. Jadi udah ada apa namanya pokoknya enggak deh. Pokoknya ya seperti teman-teman lihat video ini lah gameplaynya ya. So kita lah fokus main dulu ya teman-teman. Oke, level 1 dari tadi belum tamat-tamat. Ya, kita harus lompat ya, siap. Awas. Oke. Mantap. Siap. Mati kok. Siap. Pokoknya kita fokus dulu ya teman-teman. Oke. Dari atas aja, waduh gak nyampe. Tadi mantap itu. Oke. Yalah. Ambil acang-acang lompat. Oke. Jadi teman-teman tombol A-nya itu kalau teman-teman klik sambil arah depan gitu dia jadi lari gitu teman-teman. Oke, jadi kita next level ya. Oke, level complete nih. Oke. Dan di sini teman-teman bisa lihat banyak banget levelnya teman-teman, banyak banget. Jadi kalau teman-teman lagi bosan gitu ya atau teman-teman lagi ngirit kuota gitu ya, jadi teman-teman main ini aja. Pasti nggak bosan lah main game ini. Oke. Karena game ini game legend gitu ya. Tapi bukan yang ini, yang Mario-nya. Ya di sini ada item pembesar juga. Semua gameplay-nya hampir sama teman-teman. Sama banget sih menurut gue, hanya beberapa karakternya aja seperti ini, seperti musuhnya ini baru sih karakter utama kita ini ya berbeda. So bagi teman-teman yang ingin mendownloadnya bisa klik link di deskripsi atau cari aja di Play Store gitu ya. Tapi kalau teman-teman nyari Play Store tuh ribet gitu, nanti nggak dapat, jadi klik aja nanti di link di deskripsi gitu ya. So kita fokus aja dulu nih ya, lompat lari lompat. Pokoknya gameplaynya mudah kok teman-teman, jadi cocok banget tuh nemenin waktu liburan teman-teman. Apalagi bentar lagi kita menyambut bulan Ramadan ya, jadi main game ini pun cocok banget. So mantap ya di sini. Oke, ada berlian ya. Oke, siap. Masa musuhnya keong gitu, keongnya dipijak pula ya. Waduh kecil gue kan, banyak ngomong sih gue. Oke, kita fokus lagi ya teman-teman. Aku juga minta maaf ya teman-teman jika di video kali ini banyak noise-noise-nya yang buat suaranya jadi bising gitu ya. Oke, kita menang lagi teman-teman. Ambil acang-acang dulu. Alah. Oke, 2000 ya. So swap lagi. Oke, teman-teman, pokoknya bagi teman-teman yang baru mampir jangan kasih lah. Jangan lupa subscribe ya and share. Oke, kita langsung ke level 3. Jadi teman-teman ini levelnya banyak gitu ya. Jadi aku nggak bakal namati semua levelnya ini.
Nama tim sih kayaknya iya kita coba gitu, tapi enggak sambil direcord gini ya. So jadi aku sampai level 3 ini aja teman-teman. Biar teman-teman juga enggak bosan dengar ocehan enggak jelas ya. Jadi aduh apa itu? Ya pantai dapat senjata. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendownload game ini sekali lagi nanti aku kasih linknya di deskripsi ya. Jadi inilah sepertinya lah gameplaynya teman-teman. Pokoknya game ini aku rekomendasikan banget untuk teman-teman yang lagi boring gitu ya, lagi bosan gitu ya, lagi ngirit kuota gitu ya. Misalnya teman-teman lagi main PUBG gitu ya, tapi takut gitu gara-gara dibilang MUI haram gitu ya. Jadi nggak usah takut gitu ya. Itu kan hanya game gitu ya. Sebenarnya aku juga mendukung teman-teman gitu ya. Oke lah bacot mulu sih. Siap. Jadi kita harus fokus ya teman-teman. Jangan sampai jatuh. Nah ini anjirit. Karena ini gamenya lumayan mudah-mudah, sulit-sulit gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah main game Super Mario itu wajib tahu ini. Semua gameplaynya hampir sama gitu. Jadi aku ini mainnya pun seperti tutup mata ya teman-teman. Oke alright. Siap. Ini siap ini dari oke siap. Ini teman-teman sini di scan ini susah banget ini. Gimana ini ya lompat dari sini kayaknya agak mudah susah gitu ya. Karena tempat pijakannya kecil banget teman-teman. Oke siap. Kita ambil koin yang di atas ya. Mantap. Wila dah. Ada kodok teman-teman. Si kodok bangkong. Si kodok bangkong. Wila. Boom. Lidahnya kah? Ya elah. Aduh. Oke lah teman-teman, mungkin gameplaynya sampai sini aja. Intinya aku nge-reviewnya sampai sini aja. Jadi bagi teman-teman yang baru mampir jangan lupa kasih like, subscribe, and share ya. Ini share aja terus biar teman-teman tahu game Super Binogo ini adalah game yang legend. Oke, see you next video. Bye-bye.